Hai teman-teman, kembali lagi di channel Happy Elsia. Hari ini kita akan bermain game Super Bear Adventure atau Beruang Sultan ya teman-teman. Wah, jadi hari ini Beruang Sultan akan memberitahu update berikutnya itu seperti apa ya guys. Kira-kira itu ada minggu depan ya teman-teman. Ini adalah Beruang Sultannya, tulisannya jika di update jadi seperti ini teman-teman. Keren yang mana nih, Super Bear Adventure yang ini atau Super Bear Adventure yang ini teman-teman? Wow. Terus kita akan langsung ke save A saja ya teman-teman, ke menyimpan A. Nah, kemudian aku mau tunjukkan di Turtle Flash dulu ya. Kita akan mulai ke Turtle Flash dulu nih. Oh ya, kenapa kamu kehujanan? Waduh, aku nggak tahu, hujannya terus ngikutin aku nih. Oke, jadi ini yang pertama ya teman-teman. Turtle Flash-nya itu tulisannya yang biasa seperti ini ya. Ini adalah ada patung-patung yang banyak sekali. Kita sudah mengumpulkan semua patungnya teman-teman, patung emas. Kemudian ada tulisan Turtle Flash-nya seperti ini ya. Nah, coba kita lihat tulisan perbedaannya. Ini kalau yang ini dia terbang ya teman-teman. Nah, kalau yang sudah diupdate jadi seperti ini nih guys. Waduh, ini nih. Wow, keren sekali teman-teman. Ada, bukan nggak ada patung teman-teman masalahnya. Tapi aku pingin patung ya, karena patung itu sangat bagus teman-teman. Aku suka patung. Nah, kalau udah diupdate jadi nggak ada patung lagi teman-teman. Waduh, itu sangat sedih. Aku padahal sangat suka patung. Itu seperti penghargaan aku. Wah, nanti jadi seperti ada gambar beruang sultan. Kemudian ada yang nggak emas sama yang ada emas teman-teman. Yang nggak emas itu berarti kita belum mendapatkan gold time-nya ya. Kalau yang udah berwarna emas, artinya kita sudah mendapatkan gold time-nya. Wow, terus di situ ada tulisan Turtle Village. Ini perbedaannya ya. Ini dia bilang mau letak gambarnya di mana guys? Kira-kira gambar nomor 1, 2, atau 3? Wow, jangan lupa komen di bawah ya. Kalau aku sukanya itu warna... bukan. Aku suka gambar nomor 3, teman-teman. Dia di atas ya, seperti hiasan. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam Turtle Flash lagi, Beruang Sultan. Kita akan beritahu apa lagi berikutnya. Baru di Turtle Flash ya, teman-teman. Nah, di sini banyak sekali bunga-bunga yang berwarna-warni. Tapi aku ingin melihat apa yang baru ya. Nah, jadi ini kita bukan mau menunjukkan update-nya, teman-teman, karena belum ada. Jadi update-nya itu mungkin kira-kira akan ada bunga yang sangat keren ya. Perbedaannya seperti ini, teman-teman. Warna bunga merah dengan warna bunga yang ada di foto itu ya, teman-teman, di gambarnya. Nah, ini nih bunganya ini warna merah ya. Jika sudah di-update nanti akan seperti ini mungkin ya, teman-teman. Ada seperti tempat letak bunganya, jadi kayak lebih keren, teman-teman. Nah, kemudian foto yang kedua dia tepat berada di sini, teman-teman, Beruang Sultannya tanpa Beruang Sultan ya. Dan di sini seperti ada asap-asap gitu, guys. Keren sekali tuh. Terus di sini Beruang Sultannya berdirinya di dekat tengah-tengah ini. Kemudian ini bunganya seperti warna biru yang ada di ujung situ ya tadi, teman-teman. Ini perbedaannya, guys. Wow, yang ada di situ ya, guys. Dan seperti ini perbedaannya. Oke, yang berikutnya lagi aku mau tunjukkan Easter egg baru. Wah, kira-kira apakah teman-teman tahu di mana Easter egg-nya? Nah, pertama ikuti Beruang Sultan dulu ya. Kita harus ke atas, teman-teman. Kita pakai ini saja deh. Udah lama aku nggak pakai lever, teman-teman. Oke, kita pakai tuas. Nah, mungkin ya teman-teman, Easter egg-nya itu ada ya, teman-teman. Mungkin ada di lantai 2 ya. Itu kira-kira saja, guys. Nah, Easter egg-nya mungkin di sini. Ya ampun, aku terkejut gara-gara kalian berdua. Sudah lama aku tidak bertemu dengan kalian. Ya ampun. Waduh, bikin aku berdebar-debar saja, teman-teman. Nah, di sini nih Easter egg-nya ya. Ketika dia maju seperti di video ini, guys. Apakah teman-teman menyukai kura-kura gambaran itu? Itu adalah gambaran yang dibuat oleh Earthquark ya teman-teman, developernya sendiri ya. Wah, kemudian nanti kita akan tunjukkan seperti yang di Snow Valley teman-teman. Kalau di Snow Valley seperti itu tuh ada gambar rusa. Wow, keren sekali teman-teman. Oke, kemudian itu saja ya guys yang di Turtle Flash. Berikutnya kita akan pergi ke Snow Valley dengan cepat teman-teman. Karena oke, kita sudah sampai di Snow Valley. Jadi kira-kira kalau di Snow Valley itu
perbedaannya seperti ini ya teman-teman. Wow, keren sekali. Aku suka dengan papan itu ya. Nanti jadi sama nih seperti Turtle Flats. Aku tidak suka begini ya teman-teman. Update-nya itu pastinya lebih keren lagi guys. Wow, aku suka yang begini. Kemudian ada Brawl Sultan ya teman-teman yang lagi manjat. Keren sekali guys. Wow, ada gambar gerigi. Kemudian kalau yang ini bahasanya berbeda dan yang ini. Wow, jadi bahasanya bisa berganti juga ya teman-teman. Misalnya nih, walaupun aku kalau sebelum diupdate bahasa Indonesia, tapi masih tulisannya Snow Valley ya. Kalau bahasa Indonesianya ini lembah salju ya teman-teman. Oke, jadi kalau kita sudah diupdate, nanti kalau kita misalnya ubah bahasanya, tempat levelnya juga berubah teman-teman. Tulisannya, wow. Nah teman-teman, kira-kira seperti yang kura-kura tadi itu ya teman-teman, seperti yang di sampingnya. Oke, kemudian aku akan coba tunjukkan Easter egg-nya teman-teman. Aku lihat seperti yang di situ, kira-kira itu ada di dinding dan mungkin itu ada di sini ya teman-teman. Sekitar di dekat dinding bagian mau ke atas tempat raksasa rusa ini guys. Nah, mungkin di sekitar situ ya teman-teman. Kemudian ini nih perbedaan dengan yang kura-kura dengan yang rusa. Rusa itu ada hiasan ya teman-teman di atas kepalanya. Wow, keren sekali. Aku sangat suka update itu. Aku akan melihat di mana tempatnya ya. Teman-teman harus mencarinya sendiri ya. Kemudian aku hanya beritahu tempatnya kira-kira di mana, teman-teman. Kalau yang rusak kira-kira di sini, kemudian yang kalau kura-kura kira-kira di tempat atas itu ya, teman-teman, lantai 2 dari Turtle Village. Keren sekali ini, aku sangat suka teman-teman update-nya. Nah, teman-teman, kita sudah menunjukkan spoiler yang ada di Snow Valley. Berikutnya di Bima Top Desert, teman-teman. Kalau di Bima Top Desert ini lumayan banyak nih perubahannya. Pertama pada tulisannya ya, teman-teman. Sama, kita akan lihat dari sini. Wow, keren sekali ini seperti yang di foto. Ada tulisan Bima Top Desert-nya dengan kayak hancur-hancur gitu, teman-teman. Dindingnya seperti sudah tua ya. Ada kayak garis-garis yang keren sekali, teman-teman. Nanti akan ada seperti papan di sini. Papannya keren sekali nih teman-teman. Oke, kemudian aku akan tunjukkan lagi nih yang berikutnya. Wah, ini papannya ya teman-teman. Kalau itu seperti perubahannya dengan yang ini, dengan yang tadi ya guys, keren sekali tuh. Oke, berikutnya aku akan tunjukkan yang di atas ini teman-teman. Kalau yang di sini ini kan nggak, ini kan nggak ada kayak penahan gitu ya. Bukan penahan nih teman-teman. Misalnya seperti rumah, kemudian rumah ini ada pagarnya gini ya, pagar kecil di sini teman-teman. Tapi kalau yang ini kan nggak ada nih guys. Tunggu sebentar nih, aku naik dulu ke atas. Nah ini nggak ada ya teman-teman, seperti penahan dinding gitu ya teman-teman, dinding kecil. Nah kemudian kalau yang difoto akan seperti ini teman-teman. Wow, jadi ada dinding kecil di situ yang buat supaya kita nggak akan mudah jatuh ya teman-teman. Jadi harus loncat nih kalau kita mau keluar. Oke, berikutnya sudah ya. Kita akan tunjukkan lagi yang berikutnya ya. Ini adalah yang paling keren dan yang paling aku suka dari update ini semua, teman-teman. Kita akan masuk ke dalam Bima Top Desert dan mari kita lihat, teman-teman. Aku sudah tidak sabar lagi nih. Akan ada update baru di Bima Top Desert dan itu adalah patung. Patung yang sangat keren, teman-teman. Ayo kita naik mobil Bro Sultan. Siap bos, kita akan naik ya teman-teman. Bro Sultan jangan pergi dulu. Oke, kita sudah naik guys. Pertama kita lihat di sini ada piramid ya teman-teman, piramida. Kemudian akan ada patung apa ya teman-teman? Coba tebak. Itu adalah patung spin. Spin ya teman-teman. Di samping piramida, di bagian sebelah kirinya teman-teman, di bagian sebelah kirinya piramida. Oke, kemudian akan ada spin di sini. Oke, kita lihat dulu video yang kali ini ya, teman-teman. Halo Papa Profesor, selamat pagi Papa Profesor. Wah, ada beruang sultan. Iya, aku hari ini mirip sekali denganmu kan, Pak? Iya, keren sekali. Kamu mantap, beruang sultan. Oh ya, Papa Profesor, aku mau tanya sedikit. Ada nggak ya update di dekat rumah Giant House-mu juga? Oh iya, tentu saja ada juga dong. Wah, apa itu beruang sultan?
Nah, nanti akan ada tulisan Giant House di sini. Wah, keren sekali, Papa Profesor. Aku sangat suka. Tapi aku tidak suka jika tulisan Giant House-nya di situ. Aku tidak suka. Waduh, kok begitu sih? Ya, aku tidak suka masa tulisan Giant House-nya di samping rumahmu. Waduh, warnanya gelap lagi. Aku nggak suka, Papa Profesor. Please ganti dong. Ya, kok gitu sih? Oke, terserah developernya saja, teman-teman. Mau buat apa ya? Yang penting kita lihat saja, teman-teman, update-nya ya. Wah, aku sudah tidak sabar menunggu update-nya lagi, teman-teman. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa subscribe. Jadi, video kali ini hanya tentang spoilers ya, teman-teman. Update Beruang Sultan berikutnya itu seperti apa? Apakah teman-teman suka? Jika teman-teman suka, jangan lupa like untuk video ini. Dan jangan lupa subscribe untuk melihat video terbaru dari Happy Alicia ya, teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Kita akan review lagi, guys, sekali lagi nih. Kalau misalnya sudah ada update-nya ya, teman-teman. Update yang aslinya ya. Apakah ada dari salah satu ini? Dari salah satu di video ini seperti update-nya? Mari kita lihat ya, teman-teman. Dadah!